Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis timun Jepang dan tahu. Enak, mudah, dan gampang. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, daging ayam, timun Jepang, tahu, bawang merah, bawang putih. Daging ayamnya kita bumbui 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena. Aduk sampai merata dan diamkan selama 10 menit. Timun Jepangnya kita potong di kedua ujungnya, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Di sini saya menggunakan 1 buah timun Jepang. Apabila teman-teman suka, bisa menggunakan lebih dari 1. Tahu kuningnya kita potong seperti ini atau sesuai selera kita. Setelah bahannya sudah siap semuanya, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Tambahkan daging ayam yang sudah kita bumbui. Tambahkan pula tahu kuningnya. Tambahkan air secukupnya. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh lada putih bubuk. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur dan meresap. Masukkan pula timun Jepangnya. Aduk-aduk sampai layu. Tingkat kematangannya sesuai selera kita ya teman-teman. Tumis timun Jepang dan tahu. Enak, seger, bikinnya simpel dan gampang. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.